some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video ini merupakan skenario yang terjadi di Provinsi Belgorod, di mana dikatakan ketika MLRS Ukraina dari tipe RM70 Vampir bantuan dari Ceko melakukan hujan roketnya di wilayah pemukiman sipil di Belgorod, maka balasan dari Rusia tak tanggung-tanggung. Dikatakan Vampir Ukraina itu disikat menggunakan rudal Iskander. Dan walaupun kita tidak bisa melihat dengan jelas hasil akhirnya karena video ini adalah video termal, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, bagaimana akurasi dan daya rusak dari Iskander, tentunya bisa sangat mudah menjadikan Vampir Ukraina itu menjadi butiran debu. Ini adalah sebuah SPHM STAS Rusia yang dikatakan baru saja menerima sengatan dari 3 unit drone FPV Ukraina. Kemudian, boom! MSTAS itu meledak dengan ledakan yang sangat spektakuler. Tentu saja, itu merupakan akumulasi dari ledakan stok mortir dan juga BBM yang ada di dalam SPH itu. Dengan ledakan seperti itu, sudah pasti MSTAS itu menjadi butiran debu. Ini adalah kompleks bangunan yang ada di kota Chasiv Yar, di mana bangunan yang ini dikatakan oleh pasukan Rusia dijadikan sebagai markas oleh pasukan Ukraina. Kemudian, boom! Sebutir FAB-500 datang menghantam bangunan itu. Tentu, dengan hantaman seperti itu, dan daya rusak dari 500 kg bahan peledak, pasti membuat apa yang ada di dalam bangunan itu langsung luluh lantak. Dan jika ada pasukan Ukraina di dalamnya, sudah pasti mereka berpindah medan laga. Ini adalah sebuah BTR-82 pasukan Rusia yang ada di desa Yegorovka di provinsi Donetsk. Dikatakan mainan ini ditinggalkan oleh para krunya, tapi tidak disebutkan alasan kenapa mainan ini ditinggalkan. Dan sudah pasti, opsi paling hemat dipilih oleh pasukan Ukraina untuk menjadikan BTR-82 ini menjadi besi tua. Bisa Anda lihat, sebuah hantaman dari senjata tradisional Ukraina sudah cukup untuk membakar dan menjadikan BTR-82 Rusia itu menjadi besi tua. Drone intai Rusia sedang mengamati sebuah kamp pasukan Ukraina di desa Kozilivka di provinsi Chernihiv. Kemudian mereka menemukan target strategis yang dioperasikan oleh pasukan Ukraina di lokasi itu. Target itu adalah radar 36D6M, yang merupakan radar intai udara yang mempunyai spesialisasi mendeteksi target udara yang terbang rendah dan mempunyai sapuan radar sampai jarak 360 km. Maka pasukan Rusia menggunakan mainan spesial juga untuk menghantamnya, yaitu rudal KH-35. Dan bisa Anda lihat, boom! Terlihat KH-35 mendarat tepat di lokasi radar itu. Sebutir GMLRS cluster dari Tornado S juga dikirim ke lokasi itu untuk menghujani formasi dari kamp pasukan Ukraina yang ada di lokasi itu. Dan dikatakan, target ini berada sekitar 37 km dari perbatasan Rusia-Ukraina.
Pada video ini, kita akan menyaksikan sambutan dari pasukan Ukraina terhadap sebuah rombongan formasi serangan pasukan Rusia di sekitar wilayah hutan Kremenaya, Provinsi Luhansk. Di titik ini, dikatakan ada sebuah tank T-90M Rusia yang terkena ranjau pintar yang dipasang oleh pasukan Ukraina. Dan kemudian kru tank yang selamat dihujani menggunakan amunisi artileri cluster. Kemudian ini ada sebuah IAV yang disikat menggunakan drone kamikaze FPV. Dan ini ada rombongan kendaraan Desert Cross 1003 buatan Cina. Bisa kita lihat, amunisi cluster menyambut pasukan Rusia yang menggunakan kendaraan taktis buatan Cina itu. Dan ini ada beberapa kendaraan taktis buatan Cina itu yang KO. Dan di akhir video, T-90M yang lumpuh tadi kembali disikat menggunakan drone FPV. Sekali lagi, menyerang lebih sulit daripada bertahan. Apalagi serangannya adalah serangan darat. Sebuah bangunan di desa Neskutsny di provinsi Donetsk dikatakan dijadikan sebagai markas oleh pasukan Ukraina. Kemudian bisa Anda lihat, VKS Rusia langsung menghantam bangunan itu menggunakan FAB-1500. Dan hasilnya sungguh mengerikan. Terlihat bangunan itu langsung kosong. Dan pastinya memberikan efek kerusakan maksimal kepada apapun yang ada di dalamnya. Sebuah tank T-80 BV Rusia dengan topi muletnya ditinggalkan oleh para krunya. Tentu saja, drone bomber Ukraina datang untuk membereskannya. Dan seperti yang bisa kita lihat, hanya dengan sebuah granat yang masuk ke dalam ruang internal tank, sudah cukup untuk membakar T-80 BV versi mulet ini. Banyak teman-teman yang bertanya, kenapa palka tank tidak ditutup ketika ditinggalkan? Ini tentunya karena situasi saat tank ini ditinggalkan, pastinya dalam keadaan diserang atau menerima serangan. Jadi, yang ada di pikiran krunya adalah, bagaimana secepat mungkin mereka harus keluar dari tanknya dan lari menyelamatkan diri. Berbeda ketika tank ditinggalkan dalam keadaan aman, misalnya ditinggalkan karena kehabisan BBM, mungkin kru tank masih sempat untuk menutup palkanya. Tapi, jika ditinggalkan saat terkena ranjau atau diserang rudal ATGM, pasti yang ada di pikiran krunya adalah keluar dan lari menyelamatkan diri. Tak mungkin terlintas untuk menutup palka tank mereka. Si buaya KA-52 terlihat kembali beraksi, dan pada video kali ini, si buaya terlihat menggunakan rudal Fischer untuk menargetkan sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat persembunyian oleh para operator drone FPV Ukraina di suatu wilayah di kota Kupiansk, Provinsi Kharkiv. Tentu saja, bukan kesulitan yang berarti bagi Fischer dan KA-52 untuk menghantam bangunan itu dengan sangat presisi. Ini adalah cuplikan dari dokumentasi sambutan pasukan Ukraina terhadap pasukan Rusia di kota Rabotine, Provinsi Zaporizhia. Dikatakan yang terbakar hebat itu adalah sebuah tank Rusia yang baru saja terkena ranjau. Kemudian tank itu terlihat meledak, dan kemudian api ledakannya menyambar ke tank yang ada di sampingnya, di mana tank kedua itu dikatakan ditinggalkan oleh para krunya setelah tank pertama KO. Mungkin dikira KO karena terkena hantaman ATGM. Jadi ditinggalkan karena khawatir tank kedua itu yang ditargetkan oleh rudal ATGM berikutnya. Dan sebelum videonya berakhir,
kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Selasa 19 Maret kemarin. Terima kasih untuk the one and only, sang sahabat karib si Lancek, obrolan panas. Tentunya ini sangat berharga bagi kami, agar bisa terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan Ukraina. Apalagi ini datang langsung dari jubir Kremlin cabang Indonesia. Dan kurang lebih seperti itulah, Kamela edisi Rabu 20 Maret 2024. Berikan komentar Anda.